Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roger Wijaya, umur saya 15 tahun. Saya akan membuat cerpen yang berjudul Bermain-main di waktu SD. Dulu saya bersama teman-teman saya bermain-main di waktu SD, dan saya ikut juga bermain-main sama mereka. Yang bermain-main kami ada buat satu teman saya, katanya ini kita main perang-perangan aja katanya. Ya ayo, kata kami. Dah, kami itu bikin tembak-tembakan dari kayu. Yang umpannya itu kalau enggak kayu itulah, kalau enggak cekokak. Ya mainlah kami ya, pakai yang tarikannya itu pakai karet. Ya, pakai karet. Biasa itu tuh bisa dipetik, bisa juga dipencet. Sudah, kami perang, kami main-main perang-perangan. Ada teman kami satu SD itulah, katanya mending kita perang-perangan, katanya ayo, kata kami main perang di sawah ya, kata kami. Saat itu kami main main di sawah, ada orangnya main udah lempar-lemparan pakai lumpur, katanya ada orang, kata orangnya, hei, katanya jangan main di situ ya, kata kami. Udah, kami itu nggak jerak, kata kami, ah biarin aja lah, ngapa takut. Ya udah, kami main lagi. Hei, tuh katanya jangan main lagi di situ, masih aja dibilangin nggak dengar. Kata kami, iya apa enggak? Iya, kalian ini nggak tahu aturan aja, udah dibilangin masih aja. Iya apa enggak? Udah, pergi pergi dari sini. Ya ya. Udah, kami main. Bukan main di sawah itu lagi, main di SD, kantor SD kami. Main kami main di tembak-tembakan di situ kami. Main. Setelah main itu pulang. Pulang itu kata kami, wah, gak asik ini kalau gak main. Main lah kami kan. Terus main itu, enggak boy. Main, setelah main kami kan, mandi. Terus mandi itu baru main. Ya itu baru main. Terus itu lari kami kan. Lari, 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 lari. Ya itu belum sunat. Kata nenek saya, jangan lari-lari, nanti banyak darahnya kalau kamu sunat. Maaf pak, ini terlalu jorok kawan. Ya, habis itu kami main-main lagi. Katanya jangan lari-lari, masih aja dibilangin jangan lari-lari, masih lari-lari. Ya nggak apa-apa, sebentar aja mainnya. Ya udah. Habis itu kami terus main, main-main-main sampai lupa waktu maghrib. Habis maghrib itu kami pulang. Mandi lagi, mandinya dua kali boy. Mandi, mandi itu kami ganti baju, sholat, sholat itu kami masih bermain, habis sholat main lagi kami main petak umpet, main kami petak umpet, ada teman saya satu katanya nggak ikutlah takut, mengapa takut nanti deh sumputin setan, yang enggak lah. Udah, ya udah, yuk main, main lah kami kan. Udah main, udah lama juga kami tuh main. Ada teman saya satu yang bilang tadi katanya enggak lah takut. Di situ main apa? Dia tuh enggak ketemu. Kirain kami dia tuh udah pulang, ternyata dia tuh nyumput di bawah apa god, ya itu di god itu katanya saya sumput biar nggak ketemu. Iya emang sumput itu harus nggak ketemu, tapi jangan sini benar bau gitu ya. Nggak apa-apa, udah malam nanti disumputin setan ya. Enggak lah, udah yang jaga itu saya yang jaga itu ya. Itu keluar dia, katanya nggak mau lagi lah main, apa takut disumputin setan juga gitu. Enggak kan gitu.
lihat lihat saya aja, ngapa ini udah kencing kan, kau tahu semua kami kita tahu ya. Di situ kata kami, ngapa pula mau kencing, takut disebutin setan, ngapa nggak keluar, nggak bisa kalau keluar kalau saya kalah kan, ngapa bertahan dalam, nanti saya imbangin juga lah kan, ya enggak lah, enggak enak main kayak gitu tuh. Terus ngapa ya, ya enggak apa-apa lah, udah di situ kami anterin pulang, biar anterin pulang kami, katanya ya enggak apa-apa, enggak apa-apa pada anterin pulang ya, enggak apa-apa itu kan kamu kan teman kami juga, ya udah katanya pulang, anterin pulang kami. Kata ibunya, ngapa ini basah celananya, ini kencing dalam celana, astagfirullahaladzim katanya. Sudah itu terus kata emaknya itu, ngapa bisa kencing dalam celana, takut disemputin setan, ya udah kata kami, astagfirullahaladzim, pula main ikut-ikutan kalau kencing-kencing dalam celana ini, ya nggak tahu, ya udah katanya pulang 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 kami. Ya sudah pulang itu, terus pulang enggak, belum pulang kami itu, ada mangga itu di bawah rumah teman saya itu, di bawah rumah teman saya itulah katanya, kata teman saya satunya, yuk kita ambil mangga katanya, ini siapa yang tadi, oh, ayo dah saya, ayo udah enggak tahu kami kan ada anjing di bawah pohon itu, kata kata teman saya itu ada anjing, apa takut tuh saya, itu kan tinggi pohon itu tuh. Kami lempar pakai batu, bukannya bukannya kena mangga malah kena ke anjing gitu. Nah, kena anjing, anjing itu terus teriak, habis itu teriak kata kami mau dikejar ini, nggak mungkin mau dikejar ini, nggak mungkin dikejar ini saya, katanya pada teman saya satunya, yuk kita ambil mangga katanya, ini siapa yang tadi, oh, ayo dah saya, ayo udah nggak tahu kami kan ada anjing di bawah pohon itu, kata kata teman saya itu ada anjing, apa takut tuh saya, itu kan tinggi pohon itu tuh. Kami lempar pakai batu, bukannya bukannya kena mangga malah kena ke anjing gitu. Nah, kena anjing, anjing itu terus teriak, habis itu teriak kata kami mau dikejar ini, nggak mungkin mau dikejar ini, nggak mungkin dikejar ini saya, saya aja yang sendiri yang dikejar, teman saya ay nggak pula dikejarnya, saya inilah yang kejar, jumpa di rumah orang ada cakar ayam, muat nggak muat masuk saya itu, habis itu kata saya sis, masih dia nggak mau berhenti, ada orang dari rumahnya itu dilemparnya pakai kayu, udah pergi anjing itu, saya itu nggak bisa keluar, nggak bisa keluar, katanya gimana pula bisa masuk nggak bisa keluar, ya nggak tahu kata saya, kirain tadi udah gede tempatnya, ya emang kalau kena buru-buru itu pasti aja sempit sempit, nggak sempitnya bisa masuk, iyalah, terus gimana mau keluar nggak mau. Diambilnya palu, dibongkarnya, udah itu saya keluar, kata saya maaf ya pak, iya katanya, udah pulang pulang, ini malam, pulang saya, di pulang itu ketemu teman saya, yang tadi, katanya, apa kamu lari-lari, ah kalian ini, saya aja dikejar anjing, kalian enggak, ya pula kejar-kejar anjing, enggak paten lah, ah ay, kata saya, mungkin saya pakai baju hitam, katanya. Ah, katanya. Ya yang gitu ya, gitulah cerita saya, ada kalau ada omongan yang tidak menyenangkan saya mohon maaf, wabillahi wabillahi wal taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.